Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Nasya Kitchen. Hari ini saya akan memasak teh telur jahe merah. Teh telur atau teh talua merupakan minuman tradisional khas Minangkabau yang memiliki manfaat diantaranya menambah stamina, menunda lapar, dan kalau ditambah jahe merah sangat cocok buat kalian yang lagi nyeri sendi ya teman-teman. Sekedar info, jika kalian mengocok telurnya dengan baik dan benar, maka adonan teh dengan telurnya pastinya akan terpisah ya. Disimak sampai habis ya teman-teman, jangan di skip-skip. Untuk bahan-bahannya, di sini saya hanya bikin satu porsi, satu telur bebek, jahe merah, susu indomil, 4 buah teh bandara celup, gula pasir, coklatos. Oke, langsung saja pertama-tama kita pecahkan telur, kemudian kita pisahkan kuningnya dengan putihnya. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir, bisa dilebihkan sedikit. Sebelum kita memixer telurnya, pertama-tama kita panaskan air 1 gelas. Lalu kita masukkan 4 buah teh celup, kita buang ya saringannya. Dan kita masukkan jahe merah yang sudah saya geprek. Kita tutup, kita gunakan api yang kecil saja. Lanjut kita mixer telurnya sampai berwarna putih. Nah, setelah berwarna putih pucat seperti ini, kemudian kita matikan mixernya. Dan kita masukkan air teh yang sudah mendidih.
Jika kalian mengocok tetelur ini dengan baik dan benar, maka terlihat ya teman-teman, busa dari telurnya ini naik. Terpisah dari tehnya. Kemudian saya tambahkan coklatos yang bungkusan 2000 itu ya teman-teman. Jika kalian tidak suka bisa di skip. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuat tetelur ini. Dan akhirnya tetelurnya sudah jadi. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya buat kalian semua. Jika kalian suka silakan like. Dan buat teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.